pameran kerajinan Nusantara di Balai Kartini. Nah ini dia bannernya, ini bisa lihat petanya. Di sini ada banyak banget kerajinan. Ya oke. Ano? Karena sih. Enggak, tahu deh. Kita mau belanja, yuk ikutin. Baju batik yang harganya mahal, lebih baik kita harus cari penjahit yang bagus. Sayang kalau iya. Ini jadi tadi yang packing baju itu bagus loh. Jadi buat teman-teman, saran kalau misalnya beli kain batik, sebaiknya kalau cari penjahit itu harus hati-hati. Sayang banget. Soalnya nanti takutnya kalau hasil jahitannya kurang bagus, nanti kalian nyesel gitu. Jadi bisa opsinya bisa beli jadi, baju udah jadi, atau beli kain. Tapi kalau beli kain resikonya tahu sendiri. Rencang ngecereng gitu. Sukanya gini. Iya, gini. Dia melihat dia suka yang berwarna. Iya. Soalnya nanti kalau event Denko, Webelak bisa pakai itu. Nyebutin merek di sini. Ya udahlah. Nanti kalau ikut event Webelak. Berapaan harganya? Tuh. Kalau beli kayak kardigannya kayak Mbak Resi di mana ya ini ya kayak gini? Ada. Tapi warna kuning-kuning apa yang kayak itu tadi yang jadi matching sama sepatunya. Ini. Jadi matching sama sepatunya. Kita cari yang matching sama sepatu. Ini enggak ditanya merahnya nih. Kak ini berapaan Kak kalau yang kardigan? Itu tuh yang kuning dong. Kan tadi bingung antara orange sama merah kan? Tergantungan ya. Iya, mendingan kalau pulang barengan iya, tapi kalau berangkat iya. Ibu yang tadi pakai sepatu itu loh, nanti. Oh iya. Sepatu ibunya yang tadi kita pakai. Ayo, tapi kalau Rara sih gue yakin kepake sih. Jadi kita bayar yuk kalau lihat ibunya kalau di sini. Kenapa? Kita bayar yuk.
juga, tradisional juga. Sejablak. Wow. Coto Makassar. Sate Padang. Mana dia? Pulang itu Mel. Terus.